Halo teman-teman, by the way, selamat siang, dan by the way, ini masih siang ya dan mendung. Oke, jadi kali ini aku nggak main game Android teman-teman, karena akhirnya lagi kali ini aku mau main game PC ya kan, game yang lagi viral banget akhir-akhir ini yaitu Little Nightmare 2. Jadi sebenarnya ceritanya nggak mau main ini, bukannya nggak mau ya, karena laptopku nggak kuat, dan ternyata setelah aku lihat speknya ya cukup lah, cukup kuat lah untuk main ya. Jadi aku putuskan untuk main game ini teman-teman, karena aku penasaran banget, lihat banyak yang main ternyata keren juga gamenya, jadi aku paksain buat main walaupun tal ya nanti kuat apa enggak gamenya. Oke, jadi kita langsung aja new game. Anyway, di sini aku nggak belum main yang versi 1 teman-teman, jadi nggak apa-apa ya. By the way, tadi musiknya agak serem ya. Musiknya mendebarkan teman-teman. Oh, udah bisa jalan ternyata. Kupikir nungguin apa gitu. Wadaw. Ini kemana ini? Ke depan ya? Ini ya kayak bisa lari. Oh bisa, oh iya bisa pakai save. Oh, ya di sini aku main di laptop teman-teman, nggak main di PS ya. Loncat, oke mantap. Oh nggak ada ini ya, nggak ada tutorialnya ya teman-teman. Ini apa ini? Ini kemana? Hold mouse kiri, klik, tarik. Oh gitu. Terus gimana? Hold control to pro. Oke. Oh bisa. Bagus ya ini grafiknya. By the way, ini sistem requirement-nya 4 GB teman-teman. Sorry ya teman, agak gelap kameranya. Padahal itu apa? Itu mayat udah sih. Ya, itu mayat teman. Itu mayat. Kita jalan aja, mulai serem nih, ada mayit-mayit segala. Ini loncat, ya mau nggak mati ya, kirain mati kalau loncat setinggi itu. Oh aku ingat ini, aku pernah nonton di Miaok teman-teman, cuma part satunya aja karena aku nggak mau spoiler. Nah itu ini jebakan itu.
bisa loncat ya. Ketik tahu ini terlalu tinggi. Mungkin ya ini loncat dari sini kali. Ya, oh nggak bisa teman-teman. Oh ini digeser kali ya. Oh iya bisa digesernya. Waduh. Oh kalau pas. Ya ampun, seandainya laptopku bisa main game-game keren kayak gini, pasti udah main bolak-balik aku teman-teman. Sayangnya yang rata-rata game sekarang ini apa namanya, rata-rata RAM-nya 8 GB, 16 GB gitu. Auto spray. Mati. Untung aja gak kena. Pikir bakal mati tadi. Ini bisa manjat pohon gak sih? Gak bisa ya? Gak bisa teman-teman. Pikir bisa manjat pohon. Ini kemana? Oh, ke atas kali ya. Loncat, loncat, nggak bisa. Ini kemana? Gak bisa loncat loh. Loncat dari sini kali. Aku gak lupa teman-teman. Loncat dari sini kali ya. Gak bisa juga. Ini gimana dong? Oh, di sini ada jalannya ternyata. Kenapa susah-susah loncat dari tadi ya? Loh, aduh, malah jatuh nih anak. Suruh kelantungan kali. Gak bisa. Gak bisa berpelantungan teman-teman. Gak bisa deh. Oh, oke deh, gak usah gelantungan, ternyata bisa. Oke, kita tarik dulu. Oh, harus cepat teman-teman karena itu bakal keburu ke atas lagi. Iya, itu jauh banget loh, masa harus loncat. Loncat mati. Oh tadi itu ada itu, apa namanya, by the way ini nggak ada nyawanya ya teman-teman, mati ya udah ya, balik lagi. Nah, oh di sini ada ternyata. Oke. Jalan buntu ya. Bisa manjat kah? Ini terlalu tinggi loh. Nggak bisa deh.
itu bukan tangga soalnya. Kalau tangga seperti ini ada terowongan kali di sini. Oh, beneran kan ada. Wah, siapa tuh? Musuh kah? Widih, serem banget kayak alien ya. Kenapa nih? Bayangannya merasuki kita, terus kita nggak terjadi apa-apa kan gitu. Kali aja punya kekuatan gitu. Ini skop nggak bisa dibawa ya. Kali aja bisa jadikan senjata. Apa jalan buntu? Loh, gak ada jalan di sini. Masa suruh balik? Loh, gak bisa balik. Loh, gak bisa balik, teman-teman. Oh, bisa-bisa. Kirain gak bisa. Kirain jalannya ditutup tadi. Mana-mana-mana. Oh, suruh lewat sini kali. Oh, iya. Tadi tutorialnya nggak ada buat climbing, sekarang baru ada. Nyebelin emang. Kenapa nggak dari tadi ya? Mungkin kalau dari tadi ada tutorial, mungkin nggak bakal ketemu yang bayangan tadi kali. Bentar, apa nih? Mencurigakan. Lewat pinggir aja deh. Balik sepatu bisa diambil lah. Oh, bisa diambil ya. Buat apa aja, Pak? Oh, bisa dilempar buat senjata lah. Mencurigakan nih. Buat apa sih ini sepatu? Biarin ya. Kaget aku anjir. Mati dong. Ternyata ada jebakannya juga ya. Oke, jadi itu fungsinya sepatu tadi. Buat dilempar. Sip. Ada jebakan ya. Ini ada jebakan, teman-teman. Lah, ini gimana lewatnya coba? Diloncatin ya. Loncat kali ya. Iya, mati dong. Terus gimana? Ya, awas, awas, awas. Oh, ini bisa dipakai ternyata. Oh, harus ditekan terus ternyata mouse-nya. Ya.
kaget aku anjir. Suaranya belum gede banget. Oke. Ada kayu lagi, ada ranting. Kita suruh pukul-pukul dah. Oke, pukul lagi. Pukul lagi. Ada jebakan lagi nih kayaknya. Loncat langsung. Ini buah bisa dimakan gak? Ini buah bukan? Kayaknya bukan buah deh. Lempar aja deh. Bukan. Kita bawa lagi. Jatuh. Sial. Kupikir cuma ada di situ, ternyata masih ada. Lempar. Lempar. Loh kok gak lempar? Lempar lagi. Loncat. Kan masih ada kan, ini yang udah aku bawa. Loncat. Untungnya gak kena tuh tadi. Kirain bakal kena. Jatuh. Untungnya gak jatuh. Oke, mulai agak terang ya tempatnya. Ini rumah menakutkan sekali ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja ya untuk part 1 dari Little Nightmare 2. Karena ini bakal lama banget di rumah ini. Jadi nanti aku bikin part 2-nya di dalam rumah ini. Kayaknya bakal banyak misteri di rumah ini, teman-teman. Jadi daripada durasinya terlalu panjang ya. Jadi aku skip dulu. Berarti ini save-nya gimana ya? Setting. Oh. Mungkin auto save kali ya, teman-teman. Jadi, dan setting dulu. Ada konten di set. Oh, enggak ada. Oh ya, mungkin save. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi makasih sudah nonton. Sampai jumpa di part 2-nya dari Little Nightmare 2. Game-nya seru banget ini dan agak menegangkan ya. Oke, sekali lagi sampai jumpa.